Salam sejahtera. Jadi bertemu di malam hari. Jadi YouTube channel Ishak bin Ismail. Jadi tolong-tolong subscribe. Terima kasih yang dah subscribe. Terima kasih yang telah menonton. Terima kasih banyak-banyak yang telah tidak skip ad. Tolong-tolong saya ya, menjana sedikit pendapatan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi pada malam hari ini, ya, orang kata malam minggu ini, kita orang Melayu, kita masih lagi dalam keadaan ya, bakal menyambut Ramadan. Jadi kita bersama-sama lah mengerjakan ibadah malam. Ya, tekun-tekunlah semua. Ya, tambah-tambahkanlah ya. Orang kata pahala tu ya, berbuat baik ya, dan segala-galanya yang diizinkan Allah. Okey, jadi pada malam hari ini, kepada mereka yang belum tidur, jadi selamat ya, berjaga. Jadi kita nak tengoklah duit lama, iaitu dipanggil duit keris ya, yang menjadi pertaruhan ya. Malam ini saya letakkan harga bagi yang terbaik sekali dalam part ini, harganya RM1,000. Jadi kita boleh nampaklah ya, keris ini lambang ya Melayu, keberanian Melayu dan jati diri Melayu. Dan itulah punca persengketaan antara Hang Tua dan Hang Jebat. Ya, berebut keris ya. Jadi adakah ya, anda masih ingat ya, nama keris tersebut? Ya, jadi itulah yang kita nak ya, anda baca dalam buku sejarah ya. Jadi keris itu keris ya, keris lama ya. Ha, jadi ya, acuannya, loknya dan sebagainya. Ya, kita mesti tahu lah serba sedikit tentang keris. Ha, jadi apa nama keris itu? Sekali lagi saya bertanya. Ya, jika anda tidak tahu, tidak apalah. Ya, hujungnya T, awalnya T, hujungnya I. Ha, keris Tameng Sari. Jadi itulah yang kita ya kena bangga. Kita ada ya sejarah Melayu. Kita juga ada Kepulauan Melayu, kita juga ada ya, baju Melayu dan kita juga ada rizab Melayu. Jadi hari ini pelbagai ya, media telah menyebut bahawa ya, Datuk Sarani iaitu Menteri Besar Perak telah melarang daripada penerokaan tanah, membuka tanah ya, rizab dan sebagainya. Ya, beliau takut ya, berlaku ancaman banjir dan besar ya, banjir lumpur. Ya, perkara ini sebenarnya sudah lama berlaku ya. Beribu-ribu ekar sudah musnah ya, gara-gara kerakusan ya pelbagai ya, pihak. Ya, yang ruginya ialah rakyat. Yang untungnya setengah-setengah orang yang gilakan ya nak buat duit. Jadi terima kasih Datuk Seri ya, yang sudi orang kata melarang ya. Ha, terima kasih banyak-banyak. Itulah yang patut dilakukan daripada dulu lagi. Jadi untuk paparan malam ini ya, kita tengok ya, duit keris 1962 ini sangatlah ya, orang kata rare sebenarnya. Ya, nak dapat yang paling baik memanglah susah. Yang biasa saya terima banyaknya yang telah berkarat. Jadi tengok-tengoklah harga itu ada pada cantik atau tidak. Jadi all the best. Salam.